latar belakang dari kenapa saya bikin quark ini ada banyak sekali sebenarnya fenomena-fenomena yang saling tersangkut paut gitu. Salah satunya seperti yang tadi Pak Agus sudah jelaskan, jadi angka pertumbuhan penduduk yang kita tahu sekarang ini semakin meningkat dan peningkatannya itu tidak tanggung-tanggung gitu. Nah, itu pada akhirnya mendorong munculnya peningkatan jumlah kebutuhan pangan. Jadi menurut Menteri Pertanian RI, pokok awal pangan bertambah paritas jiwa pertamanya. Jadi kebutuhan pangan benar-benar sekarang udah krisis banget. Dan ada fenomena berikut yang saya coba pelajari lagi. Jadi di gambar itu bisa kita lihat, itu dulu awalnya lahan-lahan pertanian, tapi sekarang udah mulai digusur, terus di istilahnya tumbuhlah bangunan-bangunan ruko-ruko gitu. Dan di daerah saya sendiri diganti 40% lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan perumahan gitu. Dan fenomena terakhir yang saya jadi tengah terbelakang adalah munculnya petani kota. Jadi petani kota ini muncul karena adanya tadi tersangkut lagi sindrom kemiskinan. Jadi mereka berusaha untuk finding di kota dengan cara mengambil lahan-lahan seperti di sekitar kereta api atau mungkin di bantaran sungai. Mereka coba membangun itu menjadi lahan pekerjaan buat mereka. Dari situ saya coba menganalisa. Seperti yang kita tahu kan, angkotanya sekarang berada di pinggiran kota. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau lahan pertanian di pinggiran kota ternyata membutuhkan kegiatan distribusi pangan untuk sampai ke kota, dan pada akhirnya menimbulkan seperti polusi udara, kemacetan, dan yang paling parah penggunaan kendaraan terus bertambah. Seperti yang kita tahu, lahan pertanian di kota sangat-sangat jarang karena memang tanah kosong sangat terbatas, harganya mahal, dan kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Tapi kalau misalnya lahan pertanian dipindahkan ke kota, sebenarnya akan mengurangi penggunaan kendaraan dan membuka lapangan usaha baru bagi para tunarisma. Itu tunarisma ya? Sebentar. Saya coba buka, itu latar belakang dari kenapa saya buat ini. Nah, ini ada animasi proyek saya, jadi ini gambaran umum tentang proyek saya. Agak susah sebenarnya. Jadi lokasinya ada di pusat kota sendiri, di Kecamatan Gambir. Bangunan tadi itu punya fungsi, tiga fungsi utama, satu fungsi utama dan tiga fungsi tambahan. Jadi yang utama adalah vertical farming-nya, yang kedua adalah pasar
market yang menjual hasil dari vertical farming, terus ada restoran organik, dan yang terakhir adalah aktivitas seperti edukasi untuk mempelajari tentang cara bertanam gitu. Lokasinya saya ambilnya di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di sebelah Medi. Jadi kenapa saya pilih di sini karena sederetan jalan itu banyak sekali kantor-kantor memakan, pokoknya semuanya yang membutuhkan sebuah sumber dari seperti sayuran, buah-buahan. Jadi saya pilihannya di sekitar situ. Lalu saya mencoba memasukkan sistem pertanian apa sih yang cocok buat digunakan di pusat kota. Jadi saya menggunakan sistem pertanian aeroponik karena dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional banyak sekali kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan, misalnya penggunaan air yang hemat hingga 90%, lalu masa panen yang lebih pendek, budidaya sepanjang tahun tanpa tanah, ya pokoknya sederhana sendiri. Intinya pertanian sistem aeroponik ini memberikan kontinuitas dan semua bahan pangan yang musiman jadi tiap musim gitu, jadi setiap musim selalu ada. Lalu saya juga melihat bahwa sistem pertanian aeroponik ini jenis buah dan sayuran yang bisa ditanam dengan menggunakan sistem aeroponik. Jadi saya coba mencari jenis buah apa dan sayur apa yang bisa dibudidayakan dengan sistem aeroponik. Ternyata dari situ saya bisa menyimpulkan lah istilahnya, karena hampir seluruh buah dan sayur yang sering kita konsumsi bisa dibudidayakan dengan sistem aeroponik. Dan metode aeroponik ini sangat sederhana, jadi cuma menggunakan telepon sebagai alatnya, diberikan rumput bisa di bawahnya, terus ada selang air dan diberikan sprinkler jet spray untuk menyemprotkan zat haranya gitu. Ini gambaran umum lah, bahwa dari ada sebuah reservoir di mana reservoir itu berisikan zat hara, vitamin, lalu dipompa menuju ke selang. Nah, di ujung selang itu yang ada lingkaran merahnya diberikan tadi sprinkler jet spray. Jadi ketika air itu melewati sprinkler jet spray, semua air berubah menjadi butiran uap dan unsur-unsur hara. Jadi terjadi proses oksigenisasi yang sangat baik, dan ini kelebihan-kelebihan dari sistem pertanian aeroponik itu sendiri. Nah, tadi kita juga lihat banyak sekali bidang-bidang sedimen yang saya susun menjadi satu form. Mengapa sih saya pilih bentuknya sedimen? Jadi ini secara ilmiahnya, saya melakukan studi dari bentuk-bentuk. Saya ngambil 4 bentuk, jadi bentuknya segitiga, bentuknya persegi, terus saya ngambil bentuk yang segi 6 sama lingkaran. Ternyata dari keliling yang sama, luas yang diperoleh untuk bidang segi 6 dan lingkaran itu merupakan yang paling luas gitu. Tapi mengapa saya memilih segi 6? Karena ketika bidang-bidang lingkaran disatukan, itu tersisa space-space yang menurut saya itu boros sekali gitu. Jadi saya pilihnya segi 6. Lalu ini alasan mengapa segi 6-nya itu secara konsepnya gitu. Karena bangunan saya ini vertikal farming, saya mengambil bentuk dari sel tanaman itu sendiri yang bentuknya segi 6, lalu saya coba olah menjadi form yang seperti tadi. Nah, ini mungkin yang paling saya tonjolkan dari bangunan saya. Jadi ada guerrilla panelnya yang tadi yang warna hijau. Bisa dilihat itu susunannya panel-panel itu dipegang oleh rangka segi 6 pipa baja saya bikin. Di dalamnya saya masukkan selang air untuk irigasi tadi, dan di ujungnya ada sprinkler jet spray. Nah, di belakang panel yang berubah itu saya masukkan rockwool, terus di antara rockwool saya berikan rongga untuk akar tanaman, yaitu mirror lah, sama pas pokoknya intinya semua yang ada di sini yang tadi saya jelaskan. Jadi dari teori saya coba masukkan ke dalam guerrilla panelnya ini sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang pusing sama itu bangunan aneh banget. Ini saya coba bikin analisa struktur menurut saya lebih ke rumbu bangunannya itu sendiri.
Jadi panel-panel itu kan dipegang sama rangka baja yang segi enam. Lalu ada beban dari lantai. Beban dari lantai itu saya pakai baja WL sebagai baloknya. Lalu antara rangka pipa baja segi enamnya itu sama baja WL ke balok lantai saya ikat. Dan itu pembebanannya turunnya semua ke kolom. Jadi ada kolom di tengah-tengah bangunan. Seperti bisa dilihat di sebelah kiri situ. Sekian sih, masih dari saya.